It's that Zest Super Bowl, no Hashima flow. Yeah, 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 yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube gue Ben Goki. Oke, kali ini saya baru saja kedatangan sebuah paketan dan di sini ada dua paketan. Dan apa isinya? Ini paketan ini saya beli dari Shopee. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja kita unboxing video unboxing sebuah paketan ini. Oke, kita akan buka satu-satu dulu ya. Oke, mungkin yang pertama yang ini ya. Ini ya, dikirim dari G dan T oleh Shopee dari kota Jakarta Pusat. Oke, langsung saja, tak usah lama-lama, kita edel-edel dulu ya. Aduh, kalau berdasarkan packing sih rapi ya. Coba kita cek apakah kita mendapatkan sebuah bom atau zong. Oke. Nah, ini tuh seru. Nah, ini dia. Oke, sudah terlihat dari sini ya. Nah, ini dia. Di awal kita mendapatkan nota brand code B1 satu buah seharga 49.000. Jadi di sini saya membeli ponsel yang harganya itu hanya 49.000 rupiah. Ini dapat nota ya. Oke, langsung aja ya. Kita buka. Kalau dilihat dari kotaknya sih, ini mah kayak kotak-kotak makanan ya, bukan kotak handphone. Tapi di sini ya, 2G GSM single SIM card, kalkulator, alarm, LCD black and white. Maksudnya, LCD hitam putih. Nah, ini IMEI-nya lengkap. Nah, ini bentuknya ini kayak Nokia 1208. Yang pernah beli di Nokia 1208 ini mirip banget. Baru pertama buka kita sudah dihadapkan dengan sebuah ponsel. Fokus nggak ini? Fokus. Oke. Kita buka ini ponselnya ya. Nih lihat, kalau dari segi modelnya sih persis banget 1208 ya. Nih. Wah, tombolnya juga empuk. Tapi di sini ada logonya brand code ya. Oke, coba kita buka. Oh, di sini ada lubang charger sama persis ini sama Nokia. Di sini ada buat tali ya, di sini mic perekam. Di sini ada center dan sebuah handset. Handsfree ya, yang lebih terkenalnya ya. Nah, namanya baru juga agak susah ini ya. Oke, persis banget dengan Nokia. Ini saya rasa nih, kalau ininya apa, casingnya sama tulangannya ini diganti sama Nokia, mungkin satu paket ya bisa masuk nih kayaknya. Soalnya persis, konektor juga persis, cuman beda mesin doang. Oke, kita beralih ke selanjutnya, ada apa saja yang dalam box. Agak susah nih, jangan-jangan bom. Cuman ada kantong putih. Balik ada baterai. Nah, ini baterainya ya. Baterainya sama persis dengan Nokia. Dan kita mendapatkan, ini ada buku, ada dua kitab, mungkin satu kitab Istanbul, satunya kitab kuning. Oh, garansi
HP kayak gini mah garansi kagak ini ya, kagak kepake ya, percuma. Buku petunjuk untuk nyari harta karun kali ya. Nah ini chargernya ya, coba kita buka. Segel plastiknya pun beda sama Nokia ya. Kalau Nokia itu udah dilem, kalau mau dicabut itu nggak bisa, rusak, dia otomatis rusak. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu mantan konter juga. Nah ini ada merek, brand code Mobile. Chargernya mirip Nokia juga, cuman beda kepalanya. Kalau Nokia bukan kayak gini, dia petak. Lumayan panjang kayaknya nih. Coba kita buka dulu. Oh, lumayan panjang ya, ada 1 meter dikurang setengah meter lah. Kita lanjut ke baterai ya. Baterai kita buka. Oke. Nah, ini baterainya. Kalau berdasarkan tipe Nokia, ini baterai BL5C. Kalau berdasarkan handphone Nokia ya. Nah, ini 1000 mAh. Tapi kalau kode baterainya nggak ada di sini. 3,7 watt volt. Ya. Ini kalau di Nokia namanya baterai 5C, ukuran 5C. Ada 4C, ada 5C, agak tebelan kalau 5C kayak gini. Oke, langsung aja kita coba ya. Kita masukin. Oh, mungkin langsung sama kartu ya. Oke, pinjam kartu ini. Biar kita ngetes sekalian sinyalnya. Ini sebenarnya kartu bukan punya saya, punya orang. Tapi nggak apa-apa lah buat tes-tesan. Oke, kita tutup. Wah, modelnya mirip sekali Nokia ini. Bunyinya masih keras. Langsung kita nyalakan. Ini kan mati nih apa? Oh, itu. Oke, suaranya agak sedikit menirukan Nokia ya. Tapi sedikit, nggak banyak sih. Brand code. Oke, wah bagus ini ya. Telkomsel penuh, baterai juga penuh kurang satu. Jamnya 00 dulu. Oke. Kalau menu kita lihat di sini ada pesan. Bahasanya masih bahasa Inggris ya. Pondok. Oke, kita coba ubah ke bahasa Indonesia. Ini ada ya, ini lupa. Udah lama nggak pakai handphone kayak gini, jadi lupa. Konsepin dalam ini ada bahasa Arab ini keren ini ada bahasa Indonesia kita pakai ini keren nih HP ada bahasa Arabnya, mungkin udah upgrade ke Mas Milo ini kayak Android ini. Oke ya, kalau menu sih sama ya sama Nokia 1208 itu persis. Gamenya coba kita lihat, di sini ada ular-ularan. Oh, bedanya cuma di sini. Kalau di Nokia itu ada dua, satunya kalau nggak salah bola itu. Apa-apa lupa saya. Kalau sini cuma ular-ularan doang. Nih. Ini ularnya aja jelek. Cuman kayak kotak-kotak berjalan gitu. Oke, ini handphonenya ya, kita tes senternya. Nyala ya, senternya nyala. Terus kita mau tes apanya? Tes sinyal buat ngecek pulsa. Oh, ini kartu lock. Jadi tulisannya pendek-pendek kayak gitu. Kalau kita mau ngeliat pulsa itu, kita turunin terus nyampe ketemu RP berapa gitu. Jadi menurut saya ini terlalu ini ribet juga ya. Oke, mungkin cukup lumayan ya dengan
harga 49.000 kita sudah dapat ponsel seperti ini yang buat bisa teleponan dan SMS. Ini baterainya awet loh, ini bisa bertahan sampai 2-3 hari. Apalagi nggak dipakai, bisa sampai 1 minggu. Kalau standby doang, kayak gini doang ya. Segi model oke. Desainnya oke lah. Boxnya ya lumayan lah buat bungkus-bungkus nasi nanti. Oke, sekarang kita masukin lagi. Coba kita buka di box yang kedua ya. Kedua, emang ada berapa box sih? Oke, lanjut yang ini. Mau unboxing? Gua kasih kesempatan. Ada satu barang nih. Hah? Enggak. Oke, lanjut. Gua sama temen gua ya, berdua. Dia YouTuber Palembang juga, sama kayak saya. Cuman channelnya dia lagi ada masalah. Jadi saya mau promoin belum bisa. Ada masalah teknis katanya. Ya, masih sama kotaknya. Langsung kita tarik sama seperti yang tadi kita di kertas pertama mendapatkan sebuah nota. Dan nota ini harganya sama, dicetak sama. Diterima oleh fotokopi. Bagus. Oke, sama ya, handphonenya warnanya sama. Padahal sebenarnya saya mesen warna black. Ini kalau ini menurut saya ini warna biru. Biru keungu-unguan. Persis ya. Oke, lanjut mempercepat video saja. Ada baterai, ada charger, dan ada seperangkat kitab kuning. Lanjut kita hidupkan. Wah, ini keras juga nih. Lanjut coba kita pasang baterai. Kita nyalakan. Sama caranya langsungnya. Brand code. SIM, oh ya, kalau nggak dimasukin SIM kayak gini ya. Sama persis. Kayak ini. Kayak apa? Nokia. Oke, mungkin cukup sekian ya. Reviewnya udah, unboxing udah. Oke, mungkin review dan unboxing kali ini cukup sampai di sini, dan ini sebuah barangnya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.